Izin Pak Kapolsek. Di bawah umur ya, izin ya Pak. Di bawah 15 tahun. Ini siapa? DN, DN. Sudah berapa kali Pak dijual? Kalau mau pengakuan siapa Pak, itu sudah berapa kali jual Pak? Kalau ini sudah banyak, sudah berbuat kalau yang dari korban. Kalau dari si korban, bukan korban. Cerita korban ya korban. Putus sekolah Pak ya? Korban sendiri ini sudah berapa kali dia melayani sama korban yang di bawah umur tadi nih? Dari dia sih kalau nggak salah 20 kali korbannya. Masih sekolah? Sudah. Masih sekolah. Tanya kemarin kan COVID. Ada permasalahan? Oh, iya masalah COVID ya. Tidak sekolah di rumah. Dia kelas berapa terakhir? Kelas berapa sekarang Pak Kapolsek? Dia SMP. SMP kelas 2. Berarti dia yang di bawah umur masih DNI-nya aja. Dari kelompok mereka yang di bawah umur cuma DNI-nya aja. Iya, DNI. Untuk kedua pelaku ini Pak, udah berapa orang korban mereka itu? Udah berapa orang anak yang mereka jual? Yang di bawah umur. Yang pengakuan dari ini, yang RS. Baru satu kali. Tarifnya berapa sih Pak? Kalau anak di bawah umur? 200 sampai 500 sekali hari sopan. Sama hotel sih Pak ya? Plus hotel juga ya? Ya jadi uang yang diserahkan ini jadi dikelola oleh NL, kemudian dibayar, uangnya diserahkan sama NL yang menyimpan. Nanti untuk bayar hotel kemudian dua kali dia dipakai buat dua kali. Fee-nya berapa persen Pak? Dari tergantung. Misalnya ada 500 dia dapat 100 atau 400 dia dapat 100. Itu keterangan dari korban. Berarti di hari ini Pak dalam kenal sama dia dulu Pak? Sama si berapa? Yang kenal dari mana? Si anak bawah umur tadi? DN. DN tadi sudah kenal. Nah, ini sih RS ini dia berhubungannya dengan itu ya, dengan siapa ini ya, ML. Terus yang kelima, yang ke-8 ini pasal yang dilanggar, pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam kurung ancaman 10 tahun. Setiap orang dilarang menempatkan gabung sama DN. Kalau pacarnya dia gabung sama itu. Ya, di rumah itu. Nah, kalau pakai orang carikan ini, kemudian pakai di kamar itu. Berarti yang si ML ini stay di wisma itu Pak? Iya. Iya, sama-sama. Sama pacarnya itu. Iya, pacarnya dari dewasa. Pacarnya juga ditawarkan juga ke Mas. Ini di Wisma Mitra Mall, itu jadi base camp mereka berarti Pak Kanek? Kalau base camp kita nggak tahu, kemudian mungkin mereka kan cari yang sama luar gitu. Intinya mereka stay di situ ya? Ya, pokoknya tiap hari bayar. Tiap hari itu sewanya Rp150.000 per hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!